Assalamualaikum sahabat petani di seluruh Nusantara. Dalam kesempatan ini kami akan coba berbagi sedikit informasi tentang penyebab kerontokan pada tanaman cabai. Dalam budidaya tanaman cabai ini memang banyak sekali kendala yang biasanya dihadapi dari saat masa vegetatif sampai dengan masa panen. Salah satunya yaitu kerontokan tadi. Masalah kerontokan ini memang kadang menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan apabila kerontokan itu sudah melebihi batas normalnya, artinya kerontokan itu dalam jumlah yang banyak. Tentunya kalau kerontokan itu terjadi dalam jumlah yang banyak, itu akan menyebabkan berkurangnya produktivitas atau bahkan mungkin gagal panen. Nah, dalam budidayakan tanaman cabai, kita harus tahu apa saja yang menjadi penyebab kerontokan pada tanaman cabai. Jadi, dari beberapa sumber yang saya baca dan juga pengalaman dalam membudidayakan tanaman cabai, pada dasarnya itu ada 4 hal yang menyebabkan terjadinya kerontokan pada tanaman cabai. Apa saja? Simak video kami sampai selesai. Jadi teman-teman, rontok buah cabai itu biasanya disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama itu kekurangan air. Jadi kekurangan air pada tanaman cabai ini banyak terjadi pada musim kemarau, terlebih jika tidak dilakukan pengairan secara rutin yang berakibat keringnya media tanam. Jadi tanaman cabai yang kekurangan air ini akan mudah mengalami stres, teman-teman. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanamannya serta buahnya ini menjadi terhambat. Nah, jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka ini akan berdampak pada kegagalan panen karena buah cabai menjadi kurang sehat, mudah rontok, dan juga mudah terserang penyakit. Jadi permasalahan yang sering muncul kerontokan pada tanaman cabai ini yang pertama disebabkan karena kekurangan air. Kemudian masalah yang kedua ini yang harus kita sadari, bahwa rontoknya buah cabai ini bisa disebabkan karena kekurangan unsur hara makro dan mikro. Nah, jadi teman-teman, tanaman cabai dalam fase pembuahan atau fase generatif, jika kekurangan unsur hara makro itu seperti halnya kalium dan juga kalsium, dan unsur hara mikro itu seperti halnya boron, ini akan mudah mengalami kerontokan buah. Hal ini disebabkan karena tanaman cabai pada saat memasuki fase pembuahan ini sangat membutuhkan unsur hara tersebut, yaitu unsur hara makro dan mikro yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman, kalsium dan kalium ini digunakan oleh tanaman untuk membantu merangsang pembentukan organ tanaman, baik itu akar, batang, daun, dan juga buah. Nah, yang ketiga teman-teman, penyebab kerontokan pada buah cabai ini bisa disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Jadi kita perlu tahu bahwa air hujan itu memiliki kandungan zat asam, sehingga ketika tanaman terkena air hujan dalam jangka waktu terus menerus, ini bisa menyebabkan pH tanah menjadi drop. pH tanah menjadi drop ini menyebabkan unsur keasamannya ini menjadi tinggi. Nah, ini menjadi salah satu penyebab kerontokan pada buah cabai. Jadi teman-teman, turunnya pH tanah ini bisa menyebabkan keterbatasan kandungan unsur kalsium pada tanah, yang dapat mengakibatkan tanaman kekurangan unsur kalsium, yang mana unsur kalsium tersebut ini sangat dibutuhkan bagi tanaman cabai ini saat memasuki fase generatif. Jadi tanaman cabai yang kekurangan kalsium ini dapat dilihat dari buah yang rontok. Ini biasanya berwarna kekuningan
Dan jika pada cabai keriting ini ditandai dengan buah yang menguning pada bagian pangkal dan ujung buah yang menguning. Selanjutnya teman-teman, yang keempat yang menjadi penyebab kerontokan pada buah cabai ini disebabkan karena hama lalat buah. Jadi lalat buah itu sejenis binatang yang menyerupai lebah ya, yang menyerupai lebah, yang sebenarnya pada lalat buah ini yang merusak aktivitasnya, yang merusak tanaman ini adalah lalat buah betina. Kalau lalat buah jantan ini tidak berefek apapun terhadap tanaman. Jadi kita perlu tahu ya teman-teman bahwa aktivitas lalat buah betina dewasa itu dia akan bertelur ya. Seperti ini contohnya, ini adalah cabai yang berlubang. Jadi lalat buah betina itu bertelur di dalam buah. Nah, kemudian setelah telur itu menetas, dia akan menjadi larva seperti seperti ulat-ulat kecil ya teman-teman ya, setelah menetas, dan dia akan memakan daging buah. Nah, lalat buah ini biasa banyak terdapat pada tanaman cabai, kemudian timun, melon dan sebagainya. Nah, karena aktivitas aktivitas reproduksinya itulah yang menyebabkan gangguan terhadap buah, khususnya di sini adalah cabai. Jadi ketika cabai sudah digunakan untuk bertelur oleh lalat buah, ini dia akan busuk atau biasanya dia akan menguning di bagian ujungnya ataupun batangnya, tangkainya, kemudian rontok. Jadi intinya ya teman-teman, serangan hama lalat buah itu sebenarnya aktivitas lalat buah itu yang merusak tanaman, bukan berarti dia sengaja merusak tanaman, tapi aktivitas reproduksinya itulah yang kita anggap sebagai masalah terhadap tanaman buah, khususnya cabai dan jenis tanaman yang lain yang dimanfaatkan oleh lalat buah itu untuk bertelur dan kemudian menghasilkan larva, dan larva itu menyerang daging buah. Nah, jadi teman-teman, jika terlihat ada tanda-tanda serangan lalat buah, maka kita harus segera melakukan pengendalian ya sebelum serangan menyebar luas. Adapun pengendalian yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam cabai jauh dari tanaman inang lalat buah. Jadi tanaman inang lalat buah itu yang banyak kita jumpai adalah seperti di tanaman timun, terong, tomat dan juga semangka. Kemudian kita juga bisa melakukan pemusnahan buah yang diserang lalat buah, karena saya jelaskan tadi bahwa di dalam buah yang dijadikan sebagai tempat untuk bertelur lalat buah, di situ terdapat larva yang merusak buah. Kemudian kita juga bisa menggunakan perangkap ya teman-teman, itu berupa petrogenol atau yang biasa kita kenal dengan lem lalat buah. Dan secara kimiawi kita bisa melakukan pengendalian, yaitu dengan menyemprotkan insektisida yang berbahan aktif Provenofos 500 gram per liter. Mudah-mudahan dengan memperhatikan hal-hal itu, serangan lalat buah ini bisa kita minimalisir teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sekedar sedikit berbagi informasi tentang masalah kerontokan pada tanaman cabai yang bisa kami bagikan. Semoga yang sedikit itu bermanfaat buat teman-teman yang akan membudidayakan tanaman cabai atau yang sedang mengalami permasalahan kerontokan tanaman cabai atau buah cabai. Semoga tayangan kami bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.